Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang lonceng, komen, subscribe dan share. Terima kasih. Ahli Dewan Undangan Negeri Titi Serong, Hasnul Zulkarnain Abdul Munaim, tidak akan bertanding pada pilihan raya umum ke-15. Perkara itu diumumkan menerusi hantaran terkini di laman Facebook pada Selasa. Menurutnya, keputusan itu dibuat bagi memberi laluan kepada calon daripada Pakatan Harapan yang akan bertanding di kerusi Dun Titi Serong. Saya dengan rendah hati ingin memohon ribuan kemaafan kepada penyokong dan pendukung saya di kawasan Titi Serong yang mana saya telah membuat keputusan untuk tidak bertanding bagi PRU 15 ini. Keputusan yang berat ini diambil bagi menebus kesilapan langkah politik saya sebelum ini. Saya akan turun berkempen bagi memenangkan calon Parti Amanah Negara dan PH di DUN atau Parlimen yang ditandingi, katanya menerusi hantaran tersebut. Sekian berita dari Sunrise Media. Jumpa lagi di isu-isu seterusnya. Panas, hangat, gempar dan terkini. Terima kasih.